bersama juga Arsenal sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Norwich City dalam sebuah laga yang bertajuk England Premier League pekan ke-32. Laga ini bakal digelar di Emirates Stadium Kamis 2 Juli 2020 pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air, khususnya tentang tim nasional Indonesia ataupun internasional. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Liga Arsenal sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan Norwich City dalam sebuah laga yang bertajuk England Premier League pekan ke-32. Nah, laga ini bakal digelar di Emirates Stadium pada Kamis 2 Juli 2020 sekitar pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal perlahan bangkit usai meraih hasil kurang maksimal ketika kalah dari Brighton and Hove Albion dan Manchester City. Mereka berhasil meraih kemenangan atas Southampton dengan skor 0-2. Secara permainan, The Gunners membaik. Performa Kieran Tierney dan makin padunya Daniel Ceballos dengan tim membuat Arsenal bermain gemilang. Bahkan mereka mampu mengalahkan Sheffield United dalam lanjutan perempat final Piala FA. Selain itu, Nicolas Pepe yang dikritik sejak awal kedatangannya juga mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan perannya yang makin sentral bersama Lacazette dan Pierre-Emerick Aubameyang. Bermain di kandang tentu menjadi sebuah keuntungan bagi Arsenal dan bagi Mikel Arteta. Kemenangan atas Norwich City bisa menjadi solusi untuk tetap bersaing menuju zona Eropa musim depan. Oke guys, tidak perlu lama-lama lagi. Berikut ini adalah link live stream laga antara Arsenal versus Norwich City yang sudah kami sediakan linknya di deskripsi video ini. Ikuti langkah-langkahnya dengan baik dan selamat menyaksikan.